Nah, justru itu makanya kan olahraga setiap kali saya temuan saya selalu tegaskan bahwa tidak boleh mempersulit proses apa namanya penyaluran dana desa. Kali itu juga tidak boleh mempersulit proses apa namanya administrasi dana desa. Maka dalam rangka validasinya harus dijaga. Jadi BMPD kabupaten di seluruh Indonesia harus mempermudah proses validasinya. Jangan dipersulit. Kalau memang penggunaan dananya sudah jelas, ya sudah disalurkan saja sesuai dengan permen yang memang sudah ditetapkan. Dana desa tidak boleh untuk membangun kantor desa. Sama sekali tidak boleh. Jadi kalau yang kemarin sudah terlanjur ya sementara kita maafkan. Tapi untuk 2015 dan seterusnya sesuai dengan peraturan yang sudah kami buat dan dibuat. Dana desa diprioritaskan untuk membuat infrastruktur dasar di desa-desa. Sekarang buat jalan desa, poros desa, jembatan, kecil, sederhana, kalau tugas, dan lain-lain. Tidak boleh selain itu. Kenapa? Terlambatan ya, nanti kita tegur apa namanya pejabat daerah yang terlambat proses pembangunan. Makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak boleh ada pasangan, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada administrasi, tidak boleh semua. Dananya diberikan sepenuhnya untuk desa-desa kita. Tidak boleh ada apapun. Kalau ada yang melakukan kutipan-kutipan, potongan-potongan, sogok-menyogok, segala macam, laporkan kepada saya. Akan saya proses. Dari total yang terlambat, berapa desa, Pak? Pencairannya ke desa, Pak? Dari total yang terlambat, yang masuk ke Pak Menteri Desa. Untuk tahun 2016, rencananya bulan Maret tadi. Awalnya bulan April. Tapi saya sudah bicara sama Menteri Keuangan supaya diajukan pada Maret. Bagi yang kemarin tahun 2015 alhamdulillah BUMN BUMD saya kira memang punya kewajiban dalam rangka CSR-nya memang saya juga sedang giat-giatnya untuk mendorong BUMN BUMD termasuk perusahaan swasta untuk memberikan CSR kepada desa-desa kita. Apalagi misalnya yang lingkungannya terkena dampak industri dari perusahaan-perusahaan swasta itu, maka wajib hukumnya bagi perusahaan-perusahaan swasta itu untuk membantu lingkungan desa-desa kita untuk melalui dana CSR. Misalnya apa namanya drainasenya, ini terkena air banjir, ekologinya rusak dan lain-lain itu wajib hukumnya untuk membangun. Ini sedang saya jalankan. Oke, cukup ya? Ya, ya. Kenapa? Ya, masyarakat yang beri sanksi, nanti Pak Wakil Bupati yang beri sanksi. Pak, ya, Pak Menteri, kalau terkait dengan pemetaan. Cukup ya, terima kasih. Ya. Alfredo Tony. Bukan aja, Bang. Oke, Pak. Iya, Pak. Sekali lagi kami ucapkan selamat jalan.